Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Ya, ketemu lagi dengan saya Heri. Channelnya di Heri 18 Motovlog. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tip ya, bagaimana CVT bisa kondisi enak kembali. Ini saya habis melakukan penggantian fan belt plus roller dan kampas ganda di motor Beat 110 tipe yang masih karburator. Ya. Ini sudah terpasang semua, motor saya nyalain ya. Ini suaranya lebih halus daripada yang sebelum saya ganti tadi. Ini puli sekunder belakang. Ya. Suaranya lebih halus dan primer puli depan juga masih bagus, halus juga. Ya, kita tutup. Kemarin kan saya udah memberikan tip ya. Apa aja yang perlu diganti? Kondisi matic, pemakaian 20.000 km atau juga tergantung dari pemakaian. Contoh 20.000 km ada keluhan, ya kita cek aja, kita lihat kondisi fisiknya. Misalkan perlu kita ganti, kita ganti ya. Ya, ini kita tadi saya udah ganti ini fan belt tuh bungkusnya. Kita pasang semua bautnya ya. Pastikan terpasang semua. Pemasangan di sini pakai alat, jadi lebih aman, cepat dan praktis. Ini impact-nya. Oke, perhatikan ya. Enak. Jadi misalkan teman-teman pengen melakukan servis atau perawatan CVT matic-nya, bisa datang langsung aja ke Shop and Bag, Jalan Raden Fatah, nomor 75 B dan C. Untuk nomor telepon 021-732-0780 ya. Atau kontak person pribadi saya juga bisa di 0857-1377-6455 atas nama Heri. Ini sudah terpasang semua, jadi sudah enak. Jangan lupa setiap bulan wajib penggantian oli, jadi biar enak mesinnya. Karena contoh kalau patokan kita oli di 1500, kalau kita sering kepake, bisa-bisa kita ganti di 2000 kilo. Karena apa? Kilometer berputar ketika roda berputar ya. Jangan lupa perhatikan juga oli gardannya. Dia rekomendasi dari Honda maupun Yamaha dua kali penggantian oli mesin. Ya, kita pasang semua rapi sesuai prosedur. Misalkan teman-teman yang sudah lihat bisa subscribe, komen dan like ya ke channel saya dengan alasan memperbaiki video saya yang misalkan kurang bagus, bisa jadi lebih bagus ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.